berkampanye. Kan udah mulai. Mulai Jakarta dulu. Jakarta dulu. Oh, jadi tanggal 28 nanti dimulai dari Jakarta dulu, Pak Anies. Insyaallah begitu. Rasanya sih gitu. Pak Anies kalau ke Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nanti teman-teman akan terima jadwalnya. Intensifkan saat kampanye. Pertanyaan sederhana. Kita akan menanyakan kepada masyarakat, apakah yang dirasakan hari ini sudah baik? Tanya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Kalau nggak mau diteruskan, ya kita lakukan perubahan. Nah, kami menawarkan perubahan. Apakah penegakan hukum tebang pilih atau tidak? Masyarakatnya menilai. Bila tebang pilih, kami tidak mau tebang pilih. Mau diteruskan ya tebang pilih atau mau tidak? Biarkan itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh masyarakat. Karena yang akan memilih nanti masyarakat. Kami akan berkampanye dengan memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian dipakai untuk menilai. Apakah mau meneruskan atau mau berubah? Mas Anies, apakah nanti di tiap kampanye akan menghadirkan kelompok disabilitas seperti